jumpa lagi bersama saya Bunda Asi. Teman-teman, kita di sini akan berbagi resep, yaitu memasak sup ya. Tapi di sini supnya kita pakai ataupun kita dimasak ayam sama kentang juga wortel, teman-teman. Jadi bisa dibilang sup ya, juga bisa dibilang masak ayam gitu aja ya, masak ayam berkuah, teman-teman ya. Dan di sini ada bahan-bahannya, yaitu berupa daun bawang, ada kentang, dan juga di sini ada wortel yang sudah saya kupas semuanya. Dan di sini juga ada bumbunya, nanti kita pakai bumbu iris ya, teman-teman. Jadi di sini tuh ada bawang putih, bawang merah, nanti kita iris, kita oseng ya, baru kita masukkan ayamnya ya. Sebelum kita masak ayamnya, kita marinade dulu ya, kita bumbui dulu biar terasa sedap ya, teman-teman. Oke, sekarang ini untuk ayamnya, kita pakai ayam kampung ya. Ini kalau di Indonesia sejenis ayam kampung. Dan di sini ayam ini sangat-sangat segar sekali, teman-teman ya. Masih ini ayam yang beli hidup itu, teman-teman ya. Dan bukan ayam SS-annya. Jadi rasanya itu beda banget dengan ayam yang SS-an. Jadi di sini rasanya itu sangat manis ya bila dimasak. Ini nanti kita bumbui dengan merica bubuk dan juga kita bumbui dengan garam ya, supaya menghilangkan bau amis ya. Nanti kita tambahi dengan parutan jahe. Oke, teman-teman, kita sekarang akan memulai memasaknya ya. Dan sebelumnya kita akan membumbui dulu. Akan membumbui ayamnya dulu ya. Jadi di sini ayamnya akan saya masukkan ke wadah besar ya. Ini sudah saya cuci bersih. Dan di sini juga akan saya kasih parutan jahe. Kita masukkan parutan jahe ke dalamnya ya. Kita kasih parutan jahe dulu ya, teman-teman, supaya untuk menghilangkan bau amis ya. Dan nanti kita kasih merica bubuk dan juga garam sedikit ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan bumbunya, yaitu merica bubuk, dan juga kita tambahkan nanti penyedap rasa, dan juga kita tambahkan sedikit garam ya. Oke, baru kita aduk-aduk. Jadi supaya nanti rasanya lebih gurih, enak, itu harus kita goreng dulu ya, ini ikan ayamnya ya. Ini kita biarkan sebentar sambil kita memotong-motong kentang sama kita potong kentang sama wortel. Oke, ini sudah selesai ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita akan memotong dulu wortel ya. Jadi di sini tuh wortelnya sudah saya kupas ya, dan sudah saya cuci bersih. Ini akan saya potong-potong. Jadi wortelnya pun potongnya sesuai selera ya, teman-teman ya. Potong. Oke, ini sudah selesai untuk wortel dan juga kentangnya.
Sekarang kita akan potong-potong daun bawangnya ya. Ini kita potong. Jadi untuk daun bawang, ini yang luar mungkin sudah terlalu tua, kita buang aja. Pakai bumbu iris ya, jadi kita nggak mengulek. Oke, sekarang kita akan memasaknya terlebih dahulu ya. Jadi kita akan memasak sup. Ini ya sudah jadi. Bahan-bahannya teman-teman ya, yang akan kita buat jadi ayam ya, ayam sup ya. Dan di sini ada bawang putih yang sudah dirajang tadi, bawang merah, dan di sini ada daun bawang, juga ada ayam yang sudah dimarinet, di sini juga ada kentang dan juga ada wortel. Sekarang kita akan menumis dulu untuk bawang putihnya sama bawang merah ditumis dulu, baru nanti kita masukkan ini ya, ayamnya ya. Oke, sekarang kita akan panaskan wajan minyaknya dulu. Oke, setelah itu kita akan menumis bawangnya. Jadi ini bawangnya kita tumis dulu supaya nanti minyaknya yang habis buat numis, ini kita buat numis ayam supaya harum ya teman-teman ya. Kita masukkan dulu ini ya, bawang putih, bawang merah. Jadi kita nggak pakai bumbu ulek, kita pakai bumbu rajang ya. Habis ini kita masukkan ayamnya. Jadi ini pakai bumbu simpel teman-teman. Masukkan ayamnya. Ini boleh kasih irisan jahe ya.
atau geprek jahe. Saya geprek ini jahenya, tadi sempat lupa ya. Jadi ini saya kasih geprek jahe ya, kita masukkan. Boleh kita tutup dulu ya. Ya, ini mulai sudah setengah matang. Nanti sini kita masukkan ke air yang sudah mendidih ya teman-teman ya. Jadi ini dibuat agak gosong sedikit supaya rasanya nikmat ya. Ini agak gosong ini ya. Kita tunggu. Dan ini kita masukkan ya untuk yang daun bawang besar, karena ini keras ya. Nanti untuk daun bawang yang kecil ini untuk taburan ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya resep yang ini teman-teman ya. Jadi sangat simpel ya, bumbunya tanpa harus menggulek. Jadi di sini kita pakai bumbu iris ya. Dan ini untuk yang daun bawang ini ya, ini kita pakai taburan nanti ya, karena yang daun bawang besar ini keras teman-teman, jadi kalau tidak dioseng itu kurang sedap ya. Oke, ini bisa kita tutup lagi, kita mendidih ya. Jadi boleh kita masukkan untuk ini ya ayamnya, kita masukkan ke sini. Dan kita masukkan juga wortel sama kentangnya juga kita masukkan. Ini wortel sama kentangnya kita masukkan. Nanti kita bumbui ya teman-teman. Ini nunggu mendidih lagi. Kita tutup ya. Mendidih ya. Kita kecilkan apinya dulu. Jadi ditunggu sampai empuk teman-teman ya. Kita tutup. Ini sampai empuk ya. Matang. Jadi ini kita tambahkan bumbunya, yaitu penyedap rasa. Jadi, teman-teman, kita masukkan. Lalu kita tambahkan gula. Dan kita tambahkan merica bubuk nih ya. Kita masukkan merica bubuk. Dan kita masukkan juga nih ya daun bawang. Jadi daun bawang itu untuk yang terakhir supaya warnanya tampilan tetap cantik ya. Jadi ini ayam maksudnya, ayamnya sangat lembut sekali. Dan untuk wortel sama kentang juga sangat lembut ya. Rasanya pun nikmat. Jadi enggak pas banget. Kita nanti tinggal menambahkan bawang goreng. Kita bisa menambahkan bawang gorengnya nanti belakangan ya. Ini kita matikan apinya dulu.
kan kita bisa mengambilnya taruh di mangkok. Jadi sangat-sangat segar sekali. Apalagi untuk dagingnya yang banyak tulang, itu tambah nikmat teman-teman ya. Karena saya nggak suka daging ayam karena yang lebih gurih itu yang ada tulangnya, macam apa namanya itu loh ya, sayap ataupun apa itu ya, itu lebih nikmat. Ini ya, bisa menambahkan nih ya, taburan bawang goreng di atasnya. Ini lebih nikmat teman-teman. Jadi sudah kita taburi dengan bawang goreng ya. Iya, ada ayamnya yang empuk sekali dan juga ada kentang juga wortel sangat empuk sekali. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak dengan resep yang sangat sederhana sekali dan sangat mudah, simple sekali juga ya. Dan di sini saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video saya sebanyak mungkin. Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.